Halo guys, selamat datang dan kembali lagi di channel Riana Gera. Jadi di video kali ini kita bakal main lagi Hero Sylvana guys ya. Dan di sini kita coba main dengan gameplay yang berbeda. Dan di sini kita coba bermain sebagai support atau semi tank yang pastinya dengan item build yang sangat berbeda guys ya. So buat kalian yang penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam gameplaynya. Let's go. 1 hour later. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk langsung ke gameplaynya dan di sini langsung aja kita ke lane bawah, kita cover Leslie-nya guys ya. Jangan lupa juga untuk kalian yang sebagai support selalu beli item room supaya hero core kalian itu nggak ketinggalan goldnya guys. Oke, di sini kita langsung back to the game. Di sini kita udah dapet buff merahnya juga. Gold buff yang kecil juga kita udah bisa ambil dari Leo Morse-nya guys ya. Dan di sini untuk item pertama kita langsung aja beli item sepatu. Di sini saya belinya itu magic shoes guys ya. Oke, kita santai dulu guys ya, dan di sini kita bakal bikin item Sylvana tuh lebih sustain lagi supaya bisa ngecover MM kita. Dan di atas nih bagus banget ini, Harith-nya udah menang kayaknya di mid-nya. Udah dapat double kill. Jadi di sini kita tinggal cover MM-nya aja biar dia nggak terlalu keculik gitu guys ya. Oke, dia coba nyicil dulu Leo Morse-nya, jadi biar kalau misalkan mid-nya itu datang dia bisa nge-kill-nya gitu guys. Mana Leo Morse-nya udah pulang belum? Oke, ini kita ganggu aja nih. Boleh mode-nya pulang ya. Sabar, sabar. Majuin boy. Oke, mantap. Wait. Santuy dulu guys ya. Oke, mantap, dapat double kill lagi deh dong. Di sini Harith itu masih termasuk hero yang OP guys ya. Kan di patch yang terbaru ini dia udah di buff lagi dari segi cooldownnya kalau nggak salah. Oke, di sini untuk item selanjutnya kita langsung aja beli Awe Mask guys ya. Di sini item ini bagus banget guys untuk Sylvana karena dia bisa memberikan 90% slow ke musuh gitu guys. Itu emang bener-bener powerful banget kalau misalkan dipakai untuk Sylvana atau hero-hero lainnya seperti Nana atau Valir itu guys ya. Jadi itu bagus banget sih kalau menurut saya sih kalau misalkan dia pakai AW Mas ini guys. Oke, di sini kita coba cover lagi buat ambil buffnya. Habis itu langsung ke bawah dan kita jaga-jaga langsung ke daerah turtle ini guys ya. Oke, ini mungkin kita bisa ambil turtle nih. Semoga aja nggak ada yang tahu gitu guys ya. Oke, mantap, kita udah dapet turtle-nya. Jadi di sini sih menurut saya Leslie-nya ini emang bener-bener kenyang banget sih, ini udah dijaga banget sampai menit ke berapa ini, menit ketiga guys ya. Sekarang kita waktunya coba hajar musuh guys. Oke, mantap. Ini satu lagi dong. Oke, mantap nih, Harith-nya nih bagus sih. Mainnya bagus guys ya. Jadi ini kita kebantu banget dengan Harith di mid. Wah, mati lagi dia. Oke, kita lanjut lagi cover MM-nya. Jadi biar di mid game sampai ke late game nih MM biar dapet itemnya tuh udah full semua guys ya. Oke, kita lanjut lagi buat bersihin minion guys ya. Dan di sini untuk Sylvana sendiri dia akhir-akhir ini tuh memang sering banget guys ya untuk masuk meta. Karena di sini ultimate-nya tuh bener-bener ngunci banget, musuh nggak bisa kemana-mana. Jadi itu sih mungkin alasannya guys ya. Dan sayangnya sih dia bisa nguncinya tuh cuma satu orang gitu guys. Coba kalau misalkan bisa banyak orang guys ya, kayak Teris lah ini bakal, wah ini hero imba banget sih. Wah ini Leo Morse-nya ngajak perang guys, dia sendirian loh.
Kok berani guys ya? Ini kita ada 4 hero loh. Waduh, sabar dulu, sabar, sabar. Untuk kita masih ada flicker guys. Jadi kita masih ada kesempatan untuk kabur. Sabar dulu. Kita coba lihat lagi. Oke, mantap. Mati. Oke, mantap banget nih. Haritnya boleh-boleh lah ya. Oke, ini ada buff musuh, kita ambil aja guys. Nah ini kita bisa turtle lagi nih. Setelah kita berdua aja turtle-nya guys. Oke, mantap. Kita udah dapet turtle-nya dan di sini kita langsung aja bantuin ngebuff dulu guys ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu pasif dari Sylvana, jadi dia itu bisa mengurangi physical dan magical defense dari musuh guys sebesar 30%, dan kalau misalkan itu udah bisa dikurangi, jadi otomatis damage dari tim kita tuh bakal lebih masuk lagi gitu guys, walaupun dia pakai armor ataupun pakai magic resist guys ya. Oke, di sini kan kita kalau misalkan ngunci satu orang itu bakal otomatis sih guys, dia udah gak bakal bisa kabur lagi. Oke, di sini kita coba lanjut lagi guys ya. Kita coba hajar musuhnya. Wah, ini harinya sih bener-bener gila banget tuh, dia mau masuk nge-dive turret. Sabar bro, sini aja bro, mepet. Yang maju kita bor. Wah, ini remote-nya maju loh. Gila, gila boy. Berani-beraninya deh guys. Aduh, gak kenal lagi. Sabar, sabar, sabar. Wah, kena tarik ya. Leslie-nya kena tarik guys. Oke, mantap. Mega kill dong. Mantap banget sih ini. Sylvana sih emang bener-bener mantap banget guys ya. Oke, di sini kita coba recall dulu. Oke guys, jadi kita coba clear mid lagi guys ya. Ini kita pokoknya harus dorong minionnya ke arah musuh semua lah. Nah ini kita bisa rusuh lagi nih guys. Pokoknya kita bor terus. Siapa yang dapet nih? Wah, listriknya lagi kena tarik dong. Sabar, 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 mundur. Wah, ini one-one-nya udah terbang mulu nih. Sabar guys, kita pulang dulu. Kita tarik ulur guys ya. Nah, untuk item selanjutnya kita langsung beli concentrate energy, jadi biar lifesteal-nya tuh benar-benar deres banget guys. Sabar boy. Kita bor. Wah, mati lagi dia. Oke, mantap. Wah, udah mati kali ini. Oh, enggak, masih bisa. Oke, nice banget. Maniac. Wah, enggak dapat maniac. Gagal guys ya. Kirain bisa dapat maniac loh. Sabar, kita turret dulu. Oke, mantap. Ih, kita ditarik dong. Oke guys, jadi di sini kita udah hidup lagi dan di sini kita langsung apa nih? Mau langsung ini ya. Lot aja ya. Oke lah. Jangan sampai kecuri aja nih. Oke, mantap.
Wih, ulti kemana lagi tuh SM-nya? Oke, sabar dulu guys. Glamour-nya udah ulti. Wah, ini dong. Wah, rata. Tinggal kita sendiri nih. Wah, blunder banget ini. Oke, kita coba sabar dulu guys. Kita coba kasih tahu buat Lord aja. Ini harusnya kalian jaga aja nih. Oke, molor semua boleh. Biar cepat. Oke, mantap. Cepet banget kita ngelot. Kan, nggak bisa kabur kan si kudanya. Ini minion. Oke, mantap. Ini letnya di late game juga nggak bakal kalah guys ya. Selain range-nya panjang, dia juga bisa ngasih critical damage itu tinggi banget. Harusnya sih bisa di end ini. Lanjut boy. Di end aja. Oke, mantap banget. Victory. Oke guys ya. Jadi guys, mungkin segitu dulu buat video kali ini buat Sylvanas supportnya. Dan di sini untuk itemnya kalian bisa lihat sendiri nih itemnya. Dan yang terakhir kita langsung bikin immortal aja guys ya. So support terus channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan juga share ke teman-teman kalian. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.